Ya, untuk bahannya aku udah siapin 3 lembar roti tawar, air cup, juga tepung terigu ya. Ini 5-6 sendok makan. Juga meses cerai secukupnya, 2 sendok makan gula pasir, dan tepung roti juga secukupnya ya. Ya, untuk langkah pertama kita larutkan dulu gula pasirnya sampai benar-benar larut ya. Dan kalau sudah larut gulanya, kita tambahkan tepung terigunya ya. Lalu kita tambahkan air juga secukupnya. Di sini kita bikin adonan buat pencelup, jadi jangan terlalu encer juga, jangan terlalu kental, oke? Ya, untuk konsistensi cairnya ya seperti ini, Bun Lovers. Ya, dan kita balik ke si rotinya ya. Ini satu roti kita potong aja menjadi 4 bagian. Dan ini hasilnya, Bun Lover, dari 3 menjadi 12 bagian roti ya. Untuk selanjutnya kita ambil sepotong roti ya, dan kita isi 1 sendok meses ceres. Lalu kemudian kalau sudah ya, kita tutup lagi dengan rotinya ya. Nah, seperti ini. Kalau udah, lalu kita celupkan ke adonan cair, lalu ke tepung panir atau tepung rotinya ya. Ya, kalau udah kita masukkan ke adonan basah ya. Apa sayang? Ya, caranya jangan dibalik tapi disiram kayak gitu. Lalu kita masukkan ke tepung rotinya dan kita taburi, tekan-tekan pelan-pelan ya. Supaya apa? Supaya menempel dengan baik. Oke, jangan lupa pinggirannya juga ya, kita tekan pelan-pelan dan ratakan. Ya, dan hasilnya seperti ini ya, Bun Lovers. Jadi membentuk roti kembali ya, segi 4. Nah, ini untuk hasilnya. Oke, siap digoreng ya. Ya, untuk tahap penggorengan kita diawali dengan minyak panas dulu ya, tapi jangan terlalu panas banget, nanti bisa gosong. Lalu ke api sedang, dan ini cukup dibalikan 1 kali aja supaya minyaknya tidak banyak meresap ya. Nah, ini udah mengembang seperti ini ya. Ini siap kita angkat ya, sampai golden brown seperti ini. Ini udah garing banget ya. Ini tuh si coklatnya udah keluar-keluar gitu ya. Ini rasanya gurih, manis, renyah, agak kenyal juga dari rotinya. Ya, dalamannya seperti ini ya. Kalau dijual 1000 ya pasti diserbu ini. Laku banget soalnya ya. Saya udah cobain. Ini wajib banget dicoba, dan untuk temen ngopi atau teh juga cocok ya, Bun Lovers. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.